Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, kita berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Nah, ini ambil udah banyak nih. 28 orang. Silakan isi daftar hadir ya. Data adanya. Langsung saja. Bisa dibuka bukunya ya. Halaman 7. Halaman 7 buku di bukunya. Ini halaman 7 nih. Ada soal begini. Yang 1A kurang silau ya, tutup dulu ya. Jadi ini soal pertama. Nah, itu nomor 1A ya. Jadi itu fungsi linier Y sama dengan Fx. Dia memotong sumbu Y di titik 0,-2. Di sini nih 0,-2 ya. Ini 0,-2. Yang ini sama di sumbu X, dia di titik. Oh, ini enggak kelihatan ya titiknya. Ini mungkin setengah atau mungkin 0,75 ya, 0,75 segini kan. Ini enggak kelihatan. Pertanyaannya di sini daerah asal, daerah hasil, dan persamaan grafik fungsi linier. Jadi yang 1A dulu. Nah, daerah asal gampang ya. Daerah asal gini, lihat, tinggal lihat ini. Dia daerah asal itu di sumbu X, di sumbu X. Belum fokus ya. Nah, ini. Jadi kalau dirasa dari sini, berarti kan dari sini. Di sini. Nah, dari sini. Sampai sini. Lanjut terus ya. Karena di sini, bukan sampai sini. Berarti lanjut. Karena ini tanda panah. Kan? Tanda panahnya lanjut terus ke sini. Jadi ini terus lanjut ke sini. Itu daerah asal. Berarti dari min 1 ya. Dari min 1. Jadi daerah asalnya. Atau D domainnya. Tulisnya begini. X-nya besar dari ini min satunya penuh, di sini penuh. Di sini penuh ya min satunya. Jadi di sini ya pakai sama dengan min 1. X-nya real. Kenapa ini X-nya real? Kenapa harus pakai X elemen real? Karena ini garisnya mulus ya, artinya dia nggak terputus. Nggak terputus garisnya, nggak kayak yang ini, nggak kayak yang B. Dia berupa titik-titik. Beda lagi ya. Jadi kalau yang B mah nggak usah pakai X elemen real.
Boleh sih boleh, tapi ini nggak usah. Udah jelas gitu. Jadi yang belum gabung, ini halaman 7 di bukunya. Ya, mungkin udah dapat sih bukunya, kan kemarin hari Jumat udah diambil. Iya, Pak. Jadi domain itu di sumbu X. Kemudian daerah hasil, rank ya. Rank-nya. RF. Jadi kalau rank, Y. Sama dengan. Ya, berarti di sumbu Y. Dari sini berarti. Dari Y. Masih belum fokus ya. Ngeblur nggak? Kelihatan ngeblur nggak? Ngeblur, Pak. Ngeblur, Pak. Dikit, Pak. Iya, Pak. Ngeblur. Lama sih fokusnya. Itu kenapa nih? Jadi kalau ini... yang di sumbu Y, jadi dari sini ini di bawah. Nah ini dari sumbu nih, ini rank-nya terus ke atas ya, karena ini grafiknya kan naik terus, dia terus ke atas. Berarti ini dari sini tuh dari min 5 ya, ini min 5 di sini, min 5, jadi ini Y besar karena dia naik, bisa dari min 5 di situ penuh, yang ininya penuh, jadi min 5, bisa dari min 5. Y-nya real juga. Begini. Nah, masih fokusnya. Nah, ini udah nganggur dulu nih. Itu ya. Nah, itu dari min 5 kan di bawah. Jadi ini kalau di, apa namanya, kalau yang rank di sini ya di sumbu Y, kalau yang domain di sumbu X, di sumbu X. Ya. Terus yang nomor 2, yang 1B. Nah, ini ya juga sama ya. Jadi domainnya itu di sumbu apa namanya? Di sumbu X. Tapi karena ini titik-titik, jadi kan ini min 2, jadi X-nya min 2 ya kan? X-nya min 1, 0. Jadi kalau ini 1-1 ya domainnya. Ini. X. Jadi X-nya tulis. Langsung ditulis. X-nya ini min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, sampai 4. Tinggal tulis segini, tinggal tulis. Min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Udah gitu aja. Nah, ini berupa titik-titik ya, berupa titik-titik. Tuh, gampang kan? Kalau yang tadi ini pakai apa? Pertidaksamaan, karena tadi berupa garis ya, berupa garis. Kemudian rank-nya berarti paling besar 2. Nah, ini 2 nih, terus di sini. Ini berapa nih? Ini 1,5 ya, 1,5, 1. Kemudian 1,5, 0. Ini kan 0 nih y-nya di sini. Di sini kan ke sini 1,5. Kelihatan sekarang, kelihatan enggak? Lumayan kelihatan enggak? Kelihatan. Sambil lihat bukunya aja enggak apa-apa, sambil lihat ke sini. Ini min 1,5 ke sini ya. Ini yang ini min 1,5, di sini y-nya min 1,5, yang ini min 1. Jadi kita bisa tulis dari yang paling kecil berarti tadi min 1, min 1,5 ya. 0, 1,5, 1, 1,5, 2. Kan paling besar 2 nih. Paling besar 2. Udah gitu aja, tinggal gitu aja. Gitu ya. Nah, sekarang tinggal persamaannya kan? Belum persamaannya. Ini kan di sini persamaan grafik tuh, persamaan grafik fungsi linear berikut. Nah, kalau persamaan, kita tinggal ngambil dua titik. Jadi tadi di sini, kamu lihat lagi ya di bukunya, ini kan udah coret-coret. Di sini, titik yang ini min 1, min 5 yang ini. Jadi yang 1A, titiknya min 1, min 5. Titik pertamanya. Tuh.
Kemudian titiknya tadi tuh menyenggol dia apa memotong di sum ini nih. Di apa? Di titik 0,-2 ya. Jadi di titik kedua 0,-2 kamu lihat. Gitu. Kita cari M-nya ya, M-nya. Kita cari M-nya. Nah, rumus M, M itu apa sih? M itu gradien ya, gradien miring. Jadi gradien itu kemiringan garis, makanya simbolnya M. Kemiringan garis. Ini kan garisnya agak miring nih. Miring, tuh garisnya miring ya. Dia punya kemiringan. Kalau kemiringannya no, berarti dia tidur. Atau tegak, bisa jadi. Nah, M-nya itu, yang ini namanya X1. Yang minimanya Y1. Yang 0, X2. Yang min2-nya Y2. Nah, rumusnya, X, apa, kalau Y, M itu gradien, Y dibagi X. Rumusnya itu Y dibagi X. Nanti Y kan ada 2 nih. Ada Y1, ada Y2, berarti dikurangi Y1, dikurangi Y2. Rumusnya gitu. Di bawahnya ngikutin ya. Yang bawahnya X, berarti X1 dikurangi X2. Gitu. Jadi ini min 5 dikurangi, hati-hati ya, ini dikurangi dari rumus Y2-nya min 2, jadi pakai kurung min 2 per X1, X1-nya min 1 dikurangi X2-nya 0. Jadi ini min 5 ditambah 2, ditambah 2 per min 1. Jadi ini min 3 per min 1, kemiringannya 3. Kemiringannya 3. Nah, sekarang kita pilih titik di sini nih. Mau yang min 1,-5 atau 0,-2, pilih titiknya. Mau yang mana titiknya? Mau yang mana? Mau yang min 1,-5 atau 0,-2 titiknya? 0,-2. Min 1,-5. Yang 0,-2, Pak. Ya, boleh. 0,2. Terserah. Mau milih yang mana? Yang sukanya yang mana? Kita pilih titiknya 0,-2. Rumusnya gini, rumusnya. Rumus gradien, apa? Rumus persamaan garis. Nah. Jadi ini mah rumusnya, Y1-nya bukan Y1 yang ini ya, bukan Y1 yang ini, atau X1-nya bukan X1 yang ini. Beda ya. Ini mah rumus. Jadi kita tinggal masukin, ini kan Y-nya min 2 nih. Jadi di sini min 2. M-nya tadi 3 ya. X-nya, X1-nya 0. Jadi yang ini jadi ditambah kan. Ini kan 0, mama hilangin aja jadi 3X. Nah, ini rumusnya. Jadi Y 3X min 2. Nah, itu rumusnya. Ini. Atau ini ya, yang 3X-nya pindahin boleh. Ngumpul semua di sini. Ngumpul semua. Nah, itu juga sama. Itu rumusnya. Gimana? Paham nggak? Gimana? Ngerti nggak? Jadi bisa dipilih ya, bisa yang ini atau yang ini dipilih, sama saja. Kemudian yang kedua ini sama juga. Di sini titiknya kita lihat yang paling mudah, titik yang ini nih 0,1, 0,1 sama 2,0. Nah, 0,1 tulis ya, 2,0. Itu titiknya. Nih, kamu harus bisa mengidentifikasi nih. Titik yang ini tuh 0,1. Titik yang ini 2,0. Jadi di sini Y-nya 0. Di sini X-nya 0 ke bawah kan. Sama caranya M-nya. Ini kan X1 ya. Y1 ini X2, Y2. Jadi M-nya X1 apa? Y1 dikurang Y2 per X1 dikurang X2. Gini. Kemudian 1 berarti dikurang 0 ya. Kemudian 0 dikurangi 2. Jadi ini 1 per min 2 itu min setengah. Min setengah gini. Ya. Pilih titiknya mau 0,1 atau 2,0. Mau 0,1 atau 2,0 titiknya. 0,1. 0,1 boleh. Jadi I. Y dikurangi 0, Y dikurang 1 ya. Langsung aja ya, ini kan tadi rumusnya udah tahu. Jadi rumusnya kan gini tadi, rumusnya. Ini rumusnya. Jadi Y-nya 1, X-nya 0.
min 1 per 2 X dikurang 0. Jadi Y dikurang 1, ini min setengah X. Nah, boleh setengahnya ini kita pakai per, ini sampai sini sudah benar ya. Kali 2 aja supaya nggak dapat 2. Ini kali 2, kali 2, kali 2, kali 2. Kali 2 jadi min 2Y, Y jadi min 2, ini jadi min 1, min 1X. Satunya nggak ditulis ya di sini, satunya nggak ditulis. Jadi, nah ini udah benar, dikumpulkan jadi begini. Nah, gini dikumpulkan. Atau mau yang min 2-nya mau ke sini, boleh. Min 2-nya mau apa tadi 2Y, min X, plus 2. Nah, boleh begini juga ya. Jadi jawabannya bisa yang ini, bisa yang ini. Di sini sebenarnya udah ada jawabannya ya. Ini jawabannya. Yang 1A. 3X min 2. Sama kan? 3X min 2. Yang 1B. Yang 1B ini. Oh, dia mah ada setengahnya ya. Sama aja. Setengah X min 1. Setengah X minta ini jawabannya. Setengah X min 1. Jadi setengahnya dibikin positif ya. Dibikin positif. Kita mah dibikin. Dibikin apa namanya. Kita dibikin negatif kalau kita. Jadi kalau kita. Dari sini berarti ya. Y sama dengan. Min setengah X plus 1. Harusnya begini ya. Ini kok bukunya. Beda. Salahnya di mana? Yang kita salahnya di mana? Y-nya di sini 1. X1-nya 0 benar. Itu salah yang buku, Pak. Itu salah yang buku, Pak. Salah yang mana? Yang buku. Yang di buku. Soalnya di buku kan itu ada yang 1H 1 sama dengan H 0. Terus 1 sama dengan A dikali 0 plus B. Nah, tapi di situ jadi kayak B sama dengan min 1. Harusnya B sama dengan 1, Pak. Jadi yang salah yang di buku, Pak. Ya, yang ini ya? Yang ini ya? Iya. A kali 0, ya 0 kan? Iya. Ya mungkin di situ salahnya katanya. Iya. Ya, hampir kita benar ya. Beda dikit benar. Ya, beda dikit. Tapi kita ini udah benar ya, nggak ada yang salah hitungnya. Enggak, Pak. Yang salah itu yang bukunya. Ya. Mungkin penulisnya salah. Nah, itu... Itu juga kan yang ada di soal ya, ada di soal soal latihan yang kemarin 5 soal itu. Ya ada nggak nih? Hampir mirip kan soalnya ya, yang mencari domain. Nah, sekarang kita ke subbab berikutnya ya, yang ini nih halaman. Ini nih halaman. Berapa nih? Halaman 21 ya, halaman 21. Langsung aja ke yang fungsi kuadrat, langsung ke latihan soalnya. Latihan soalnya. Halaman 31 latihan soalnya. Ini yang ini, yang nomor 1. Menggambarnya udah bisa ya. Ini udah di semester 1 kan. Yang kemarin juga udah diulang lagi. Menggambar grafik fungsi kuadrat ya. Berupa parabola. Nih, jadi berdasarkan grafik tersebut, nilai F2 ditambah F pangkat min 1. Nah, ini dibacanya, yang ini dibacanya F inverse. Ini dibacanya F inverse. Kalau di sini nggak jelas-jelas ya. Oh, jelas nggak? Nah. Kelihatan nggak semuanya? Kok ini nggak fokus-fokus ya? Kelihatan, Pak. Udah jelas ya? Nanti di sini F2. Jadi F itu, ingat ya, kemarin kita bilang Fx itu sama dengan Y. Sama dengan Y. Jadi X-nya berapa? Di sini X-nya berarti kalau F2, nah berapa titik-titik? Nah di sini X-nya itu 2. Kita cari yang X-nya 2. X-nya 2. Nah ini kan yang ini nih. Bayangannya 3 ya. Bayangannya 3. Nih 2. Dia punya bayangan atau punya pasangan 3 di sini, 3. 2 pasangannya 3.
Jadi kalau gitu F2 itu sama dengan ya 3. F2 itu jawabannya 3. Nah, kalau F inverse, nah ini bacanya F inverse. Ini jadi dia itu kalau tadi F efek itu Y, nah kalau F inverse itu F. Nah, X di sini sebetulnya dia itu Y. Tukeran gitu, tukeran. Kenapa kok Y malah ditulis X? Karena bentuk umumnya memang X. Fungsi itu bentuk umumnya X, makanya Y-nya berubah jadi X, ditulisnya X. Tapi sebetulnya di sini itu Y. Gitu. Paham nggak? Ada pertanyaan? Nah, jadi di sini, soalnya di sini kan ini inverse, F inverse dari min 3. F inverse dari min 3. Nah, berarti ini Y. Y-nya min 3. Kita cari Y-nya yang min 3. Ini ya Y-nya min 3 nih. Nih. Y-nya min 3. Berarti bisa X-nya di sini bayangannya. Bisa di sini kan 2 ya. Kelihatan nih. Y-nya min 3. X-nya berarti min 2. Di sini berarti jadi min 2 atau ada lagi bayangannya ya. Min 3 bisa jadi ke sini. Ke sini. Nah, ini ke sini mudah-mudahan kelihatan nih. 5 ya, 5. Sini. Jadi sini jadi min 5. Nih, jadi ada 2 nih jawabannya. Jadi kalau F inverse dari min 3 itu bisa jawaban bisa min 2, bisa juga 5. Kalau begitu F 2 ditambah F inverse dari min 3 bisa jadi X tadi jawabannya 3 ya, 3 yang ini 3. Kita ambil dulu yang min 2, min 2. Jadi jawabannya 1. Jawabannya 1 ya, kita bulatin jawabannya. Nah, ini jawaban 1. Bisa juga jawabannya 3 ditambah tadi jawabannya min 5. Min 5 atau min 2. Jadi jawabannya 1 atau min 2. Bapak, itu 5. Bukan. Beda lagi, gimana? Bukunya beda. Jawabannya 1 atau min 2. Bukan min 5 ya, apa? Ini bukan min 5, apa? 5 ya. 5. 3, di sini kan 3. 5 ya, bukan min 5. Plus ya. Ini plus obat ini. Oh, ada jawabannya kalau gitu. 8. Nah, ini 1 atau 8 ya. 1 atau 8. Yang tadi, bukan ini bukan min 5 ya. Tapi 5. Kan ini tadi jelas. 5 ya. Yang dari sini nih, yang dari sini. Ini 3, X-nya 5. Jadi jawabannya 1 atau 8. 1 atau 8 depan buletin. Ini jawabannya. Ini jawabannya. D, jawabannya D ya. 1 atau 8. Nah, gitu. Mungkin ada yang udah dibaca-baca. Di bukunya udah dibaca-baca nih. Boleh ditanyakan ya. Nomor berapa lagi? Nomor 2. Nih grafiknya. Nah, udah fokus. Daerah asal grafik fungsi Y sama dengan GX. Dari mana ke mana tuh daerah asalnya? Siapa yang mau jawab? Jawabannya A, B, C atau D atau E? Yang mana jawabannya daerah asal? Ini udah fokus nih. Yang mana jawabannya? C. Yang? Yang mana? C. Siapa tadi yang jawab? Siapa? Apa? C. Jawabannya C. Nah, kita cek ya jawabannya C. Jadi daerah asal berarti ini kan dari sini nih. Dari sini kan? Jadi dia bergerak ke situ ya. Ini kan dia bolong. Terus bergerak. Ini daerah asal itu ingatnya di sumbu X. Daerah asal di sumbu X. Gitu. Dia lanjut terus. Berarti di sini X-nya memang kurang dari 4. Kenapa nggak pakai sama dengan? Karena di sininya bolong ya. Jelas bolong. Nih, benar-benar kelihatan ini bolong. Jadi jawabannya benar C. Jawabannya C gitu.
Tuh gampang kan? Gimana udah paham? Ada pertanyaan nggak sampai situ? Banyak nih 40 orang. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Lanjut ke nomor 3. Daerah hasil grafik fungsi Y sama dengan Fx sama dengan min X kuadrat min 4X ditambah 1. Dengan daerah asal, min 4X, X-nya di antara min 4 sama 1, tapi satunya enggak. Nah, ini harus digambar dulu ya, harus digambar dulu. Atau boleh dicek satu-satu, boleh. Karena tadi mah dibatasi, ini dibatasi ya. Jadi dari min 4, berarti X-nya min 4, ya kan? Nah, kita ingatkan dulu sekarang, coba di papan tulis, di papan tulis. Min X kuadrat, min 4X plus 1, min X kuadrat, min 4X plus 1, min 1, min 4 dari sampai 1. Min apa? Min X kuadrat, min X kuadrat, min 4X plus 1. Ini ya, X-nya dari yang domainnya, dari 4, X-nya real. Intinya. Ini mah kayak dulu kan, X-nya min 4 itu kan. Tinggal ditulis. Gitu. Nih, terus. Jadi berapa? Min 16 plus 16 plus 1. Ini jawabannya 1 ya. Ini kan dicoret. Kemudian X-nya min 3. Plus min 2, 1, udah sampai 1. 0, min 1 ya bukan 1. X, 0, 1. Ini min 3 kuadrat, min 4 kali min 3, berarti min 9, plus 12, plus 1. Berapa tuh? 3, 4 ya? Nih. Kemudian yang min 2, boleh pakai kalkulator ya buat belajar. Jadi min 4 plus 8 plus 1. Ini 4 tambah 1, 5. Kemudian min 1 plus 4 plus 1. 5 kurang 1. Yang 0, nah, kalau nomor gampang ya, ini tinggal hilang, jadi ini 1 belakangnya aja. Ini 0 kan X-nya diganti 0, 0, hilang kan belakangnya langsung. Yang ini min, tempatnya min, ini jadi min 1, min 4, 1, ini jadi berapa? Min 5 tambah 1, min 4 ya, nah ini. Berarti dia yang paling kecil 4, paling besar 5 ya. Di sini paling kecil min 4. Tapi di sini min 4-nya kan dia asalnya dari 1. Satunya enggak. Kalau begitu jadi min 4-nya enggak pakai sama dengan si Y-nya ya. Si Y-nya enggak pakai sama dengan. Ingat ini mah dari hasil. Sampai ini 5 nih paling besar 5. Dia termasuk di domain ya, min 2-nya. Termasuk di domain di sini. Jadi di sini pakai sama dengan. Jadi jawabannya, ya Y-nya itu di antara min 4 sampai 5, tapi min 4-nya enggak, Y-nya real. Di LKS-nya enggak ada, Pak. Apa? Ada jawabannya enggak? Di LKS-nya sama. Cuman bedanya, ada. Ada jawabannya? Ada, Pak. Ada. Nah, karena ini ada. Dibatasi ya, jadi bisa digituin. Tapi kalau yang kalau batasnya enggak tertutup, min 4 sampai min 4 yang enggak ya? A jawabannya ya? Iya, Pak. Jawabannya A. Tapi kalau ragu-ragu ya, boleh digambar ya, boleh digambar. Boleh digambar, ini kita gambar. Pakai desmos.com itu. Atau gambar manual boleh, gambar manual. Kalau udah bisa. Ini kita... Kita gambar ya.
Oh, ini udah mau habis ya. Cepat request cepat. Yes. Ini jadi tadi min x min x kuadrat min 4x plus 1. Nah, ini ya. Tadi dari dibatasi ya. Pakai kurung kurawan. Dari berapa? Batasnya min 4. Min 4, min 4-nya termasuk. Sampai 1. Sampai x. Sampai 1. Sampai 1. Nah, di batas segini. Nah, itu udah kelihatan ya. Berarti range-nya itu dari mulai sini nih. 5 sampai 4 ya. Tuh kan. Betul kan? Dari sini 5 y-nya nih ini. Y-nya min 2,5 berarti y-nya 5 sampai di sini sampai 1. Nah, udah. Paham ya, mudah-mudahan. Kita istirahat dulu. Nanti dilanjutkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh masuk lagi ya? Iya, masuk lagi. Kita 5 menit ya, 5 menit. Karena ini mau konversi dulu. Di sini ya.